Kucing saya betina dan mengandung. Tak payah katalah betina, kata kucing saya mengandung. Sudah lah. Takkan nak jatang pula mengandung. Dikatakan kucing saya betina dan kemudian mengandung. Nah, kalau kucing saya mengandung, mana kucing betina lah tu. Eh? InsyaAllah tahun ini boleh baby. Lapa dia ni. Baby kucing lah. Napakah kucing lain makan, adakah kena mandi juga tiap-tiap bulan dan cucuk di veterina? Baik, dia kata, adakah kita kena cocok dia juga tiap-tiap bulan? Cucuk asing. Neh? Adakah kena mandi dan sebagainya? Apa yang disebut dalam kitab-kitab fiqh tentang napakah hayawan? Kita kena betulkan balik kepahaman kita tentang napakah. Ramai orang duduk faham napakah ini wajib bila kita nikah. Itu ramai pegang. Bila kita nikah, wajib napakah bini kita. Bila dapat anak, napakah anak. Sedangkan napakah itu lebih dari itu. Kita ada adik-beradik yang susah, kita senang. Maksud senang ini bukan kaya macam esko dan sebagainya. Ha, maksud senang ini cukup makan. Faham lagi? Neh, ada eczema boleh ada. Maybe walaupun buruk, cukup orang senang tu. Bang, ada motosikal boleh pergi mari, kita suti BM motor, bini suti motor, orang senang tu. Tiba-tiba ada abang kita seorang susah duduk di keluluk tu. Faham? Miskin dia. Maka kita wajib napakah abang. Sekadar mana hak kita mampu. Contohnya kita wi 200 bulan, hak kita mampu. Wajib wi, dak wi berdosa. Boh jangan main. Faham? Kerana dia dalam kesusahan. Napakah atas kita hak dak cukup. Atau adik-adik kita senang belaka. Ayah kita susah duduk kampung. Ha, mak mati lama dah contoh. Maka ayah kita tu perlukan 400 bulan. Kita sini senang. Seorang je. Kita wajib wi 400 bulan. Dak wi berdosa. Atau kita ada 4 beradik. 100 orang sebulan. Itu contoh. Kemudian kita pergi pasar. Pasar tani tengok comel pula anak itik. Ha, ha, berapa seekor? Seria seekor. Ha, ambil 2 ekor lah. 2 ekor 6 riyal. Dah. Nampak tak? Seekor seria. 2 6 riyal. Duh, mana itu? Kawan aku, itik aku. Dah. Ha, dia kata-kata. Tak apalah, beli seekor sudah. Beli seekor itik buat balik. Wajib nafkah. Bukan ini kita je lah. Itik pula dah wajib nafkah. Faham lagi? Apa dia makan? Itik. Makan kepuk? Makan? Makan meh dia, faham? Wajib kena beli. Minum air tau? Minum, kena beli. Tempat duduk yang sesuai dengan dia. Bukan banglo lah maknanya. Jangan tak sesuai dengan dia. Faham? Bubuh tak zing. Kalau tak sesuai dengan dia, mampu dia panasan. Nak? Wajib pula. Esok pergi pula kedai. Lalu kedai ikan tengok lawa ikan. Nampak? Haa, berenang. Tanya apa? 10 riyal ekor. Kala-kala lawa eh. Ha, biru molek biru. Ha, ha, ekor ada hijau sikit aja. Ha. Jangan politik. Faham lagi. Dah. Dia pun nak baliklah ikan tu. Boh dalam akuarium. Faham lagi. Kalau dok bu napa? Kalau dok bugeh, mampu ikan. Wajib boh. Dok boh dosa. Napa kau ni? Faham lagi. Ha. Mereka ikan sekilai ke hilang tak joget. Faham. Kemudian dia ikan tu makan tak? Kalau kita tak buah, ada makanan? Tak ada. Wajib buah makanan. Cuma kalau kita beli ikan, tak wajib, wih, air. Ha. Lama gini cedek, buah air pun luar gitu. Ha. Ikan pun terbit dengan malang. Ha. Ikan tu minum air yang dia berenang tu lah. Nah. Ha. Maka dalam soalan ini, kucing mandi. Mandi tidak wajib. Nampak? Ha. Kerana dia tidak akan berlaku hadap so. Eh, ada pemandi, ada kali mandi wajib, mandi sunat, sunatlah mandi hari-hari, mandi beradab. Faham lagi? Ha, jadi yang eloknya kita buat ihsan kepada dia, iaitu kita mandikan dia jadi bersih tak? Ha, itu panggil ihsan, itu dipuji Allah. Jadi kita mandikan dia, Allah suka. Kenapa? Berbuat baik pada hayawan, makhluk bernyawa. Wajib dah bagi veterina cocok? Tak wajib. Macam ini kita ke? Wajib tak kita cocok? Tak wajib. Wajib tak kita beli obat walik bini kita? Tak. Bila wajib? Bila dia sakit. Ha, jadi bini kita sakit sakit gigi ngak nak pergi cabut. Faham? Nah, ha, tulang payuh sikit nak cabut 400.5. Kita kena bayar. Yang bagi dua. Faham lagi? Nah, ha, jadi kalau nak tamu belanja banyak, nak nikah dengan puan, cakap tak ada gigi. Nah. Dia tak akan ada cabut gigi lagi. Nah. Dah mau bergaduh sangat. Nah. Ha. Jadi kalau cocok-cocok biasa nak suruh gemuk semua tidak wajib. Nah, tapi kalau kucing itu sakit, wajib kena berubat. Atas kita, dah.